Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Najib Arif dalam Niaga Kini dan ia merupakan musim ketiga, episod pertama. Dalam Niaga Kini, musim ketiga ini, kami berada di Mihas 2018 dan antara perniagaan yang ingin saya ketengahkan di Mihas 2018 adalah The Boom Beverage No. Hat yang mengeluarkan air House Boom. Dan kita ingin mengetahui bagaimana mereka mencipta dan juga hadir dengan idea untuk House Boom ini dalam masa 3 tahun berjaya mengeksport ke lebih 7 buah negara. Jom kita saksikan dan berbual dalam Niaga Kini. Okey, dekat Mihas ni ada banyak perniagaan makanan dan minuman khususnya yang menampilkan pelbagai produk, pelbagai tawaran di pasaran saya kira daripada PKS Strata Malaysia dan juga dunia sebenarnya di Mihas ini. Dan salah satu yang ingin saya highlightkan ataupun ketengahkan pada jam ini iaitu daripada syarikat The Boom Beverage No. Hat yang mengeluarkan minuman seperti belakang saya ini, House Boom. Dan kita bersama dengan ketua pegawai eksekutifnya, Azri. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga Kini. Kita nak cakap tentang minuman House Boom dulu daripada syarikat The Boom Beverage ni kan. Mungkin pertama kali kita nak bercakap tentang sejarah syarikat dahulu lah. Penubuhan dah berapa lama ditubuhkan dan setakat ini macam mana dengan reception daripada orang ramai lah. Assalamualaikum. Sebenarnya House Boom ni dah ditubuhkan lebih kurang 3 tahun. Tapi kita baru commercialisekan dia last year. Okay. So dalam tempoh kurang dari setahun ini, alhamdulillah kita sudah pun berada di kesemua seluruh Malaysia punya cawangan mesra Petronas. Kita ada dalam lebih kurang dalam 300 Shell Select, Petron dan kedai-kedai runcit, F&B restaurant di seluruh Malaysia lah. Itu domestik punya market. Kita juga dah berada di hampir 7 buah negara, antaranya United Kingdom, Germany, China, Brunei, Singapore. Dan kita dalam perancangan untuk dalam proses pendaftaran untuk dihantar ke Jepun, Korea, Maldives dan beberapa negara Central America. Sebelum kita nak bercakap lebih lanjut tentang pasaran ekspor yang banyak sebenarnya, banggakanlah pasaran Eropah, United Kingdom dan sebagainya, nak ke Jepun lagi. Kita nak bercakap dulu tentang kenapa permulaannya Azri dan juga mungkin rakan kongsi dan sebagainya akan memilih perniagaan minuman berbanding dengan perniagaan lain. Sebenarnya tim House Boom ni sebenarnya dah terlibat dalam pelbagai jenis bidang perniagaan sebelum ini. Namun kita tak dapat satu sweet spot lagi. So kita sedang mencari satu perniagaan yang boleh, yang ada potensi untuk bernilai berbilion ringgit Malaysia lah. So hasil kajian yang kita buat, kita dapati dalam untuk mencapai target sebegitu besar, kita memerlukan satu produk FMCG. So fast moving consumer goods lah. Dan antara yang paling mendapat perhatian sebenarnya dan paling mudah untuk dimulakan adalah perniagaan beverage lah. So kita datang dengan produk minuman yang daripada asal penubuhannya lagi kita dah plan untuk disebarkan seantero jagat dunia lah. Kalau kita tengok produk minuman ini bukan satu ada banyaklah dalam pasaran ini, pelbagai jenama gergasi international ataupun tempatan ada banyak. Macam mana permulaan itu, keberanian itu nak memasuki pasaran, mengetahui bahawa persaingan itu sangat sengit dan pasaran pun ada banyak produk yang lain. Macam mana keberanian itu timbul dan juga macam mana strategi yang disusun? Okey, benar. Pesaing-pesaing kami ini sebenarnya memang syarikat-syarikat gergasi lah, dengan peruntukan dana ratusan juta ringgit setiap tahun. Jadi kita perlu memainkan game ini dengan lebih bijak. Maknanya tim House Boom dengan kapasiti yang kami ada, dengan skill yang kami ada, kami tahu kami boleh maneuver, kami boleh main game ini dengan cara yang lebih bijak dan lebih cost effective lah. Antaranya dengan penggunaan digital media punya marketing. So dan sebenarnya generasi sekarang ni lebih tertumpu ke arah pemasaran sedemikian rather than kita invest terlalu banyak dekat TV commercial, billboard seperti jenama-jenama gergasi lakukan. Jadi kita kena sentiasa jadi unique, different, dan kita perlu follow lifestyle yang mana brand-brand gergasi ni sukar untuk buat kerana mereka sudah terlalu besar untuk jadi fleksibel seperti House Boom.
saya nak cakap sebab Azri ni antara orang kerja usahawan yang muda lah sebenarnya kan. Dan kebanyakan orang muda ni biasanya bila habis belajar sebagainya, fikirnya pakai gaji dan sebagainya. Saya nak cakap tentang topik itu. Tapi sebelum itu nak cakap tentang house boom lagi. Kita nak cakap tentang macam mana perancangan di masa hadapan dahulu. Apa yang ingin dilakukan untuk house boom? Adakah produk, sebab bila bercakap tentang produk ini, ini tidak boleh satu produk sahaja. Inovasi itu perlu ada supaya tidak stagnan dan sebagainya. Apa perancangan di pipeline? Perancangan yang terdekat ni sebenarnya kita nak strengthen, kita nak memperkukuhkan pasaran domestik dahulu. Okay. Sebab sekarang ni 75% pasaran house boom adalah export. Jadi yang immediate yang kita mahukan adalah untuk strengthen domestic market. So selepas kita dapat perkukuhkan pasaran tempatan, The Boom Beverage akan datang dengan beberapa segmen lain lah, seperti coffee, isotonic dan sebagainya lah. Okey, kalau kita bercakap tentang pasaran Malaysia ini, bercakap tentang air minuman sparkling ini kan. Dia bukanlah bermakna tak semua orang minum air sparkling lah kan. Macam mana memula membuat kajian bahawa pasaran, assessment dan sebagainya, mengetahui bahawa pasaran domestik juga berapa besar opportunity yang ada di pasaran domestik untuk minuman seperti ini? Okey, kita ada beberapa academic research yang kita kaji. Memang kebanyakannya menunjukkan ada satu gap dalam segmen beverage ni. So gap yang paling besar adalah gap sparkling juice. Nilai pasaran atau market share untuk sparkling juice di Malaysia bernilai 1.6 bilion US dollar. Jadi sebab itu juga kita tengok sekarang ini banyak jenama-jenama gergasi sudah mula create satu segmen baru di bawah syarikat mereka dalam segmen sparkling juice inilah. Sebab apa yang ada di pasaran kebanyakannya menggunakan artificial flavouring. Juga apa yang ada dalam pasaran cuma minuman ringan. Tapi house boom ini kita buat sparkling daripada jus sebenar. So itu adalah satu keunikan yang masih tidak ada player dia dalam industri ini, khususnya di Malaysia lah. Itu faktor keunikan lah jenama house boom ini sendiri. Okey Azri, kita akan bertindak seketika. Selepas ini nak bercakap tentang pasaran ekspor house boom dan juga aspirasi jenama ini bergerak ke hadapan. Sebenarnya selepas ini dalam Niaga Kini. Okey, bertemu kembali dalam Niaga Kini. Kita masih lagi bercakap tentang house boom di mana minuman ini sangat menarik, ciptaan tempatan dan menembusi pasaran antarabangsa. Nak bercakap tentang pasaran ekspor. Yeah. Tadi ada sebut tentang United Kingdom dan sebagainya. Berapa pasaran setakat ini dan juga bergerak ke hadapan? Berapa lagi pasaran negara mana yang ditembusi? Okey, sekarang ni sebenarnya to be honest kita lebih daripada 7 negara. Tapi 7 negara yang saya sebutkan itu yang betul-betul ada significant volume lah. Yeah. Yang lain-lain ni kita hantar by pallet lah. Yang saya dapat projek insya-Allah tahun 2018 ini merupakan tahun untuk house boom, untuk ekspor ke merata pelosok dunia lah. Sebab kita menerima sokongan yang sangat padu daripada matrik dan teraju yang sentiasa mendorong kami ke hadapan. So sebab itu matrik dan teraju hantar kami ke Gulf Food Dubai, Foodex Japan, Nanning China, untuk kita teroka pasaran-pasaran yang sangat besar potensinya di sana. Untuk tahun 2018 ni kami jangkakan perkembangan yang sangat positif di China. Untuk pengetahuan, di China tak sampai sebulan kita dah hantar 5 kontena di China sahaja. Brunei pun every 14 days kita hantar 1 kontena. Walaupun Brunei ni kita tengok sebuah negara yang populasinya sangat kecil, 400,000 sahaja, tapi buying power di Brunei sangat-sangat tinggi. Dan alhamdulillah house boom diterima dengan sangat baik di negara-negara tersebutlah. Next phase-nya kita akan cuba teroka pasaran Gulf area, pasaran negara-negara Arab yang kami jangkakan sangat sesuai lah untuk house boom. Mungkin ada usahawan di luar sana yang menonton yang nak mengetahui macam mana pada usia perniagaan yang 3 tahun dah menembusi banyak pasaran ni, susah ke tidak sebenarnya nak pergi luar negara ni? Secara jujurnya, pasaran domestik lebih jauh lebih sukar daripada pasaran ekspor. Secara jujurnya, sebab saya orang kampung selalu cakap kita tak percaya bomoh tempatan. Kita banyak percaya bomoh import. Juga di negara-negara luar, mereka juga lebih suka dengan barangan-barangan import.
Jadi untuk produk seperti House Boom untuk terokai pasaran ekspor tidaklah begitu sukar. Namun suka saya ingatkan kepada pengusaha-pengusaha produk makanan dan minuman di Malaysia, sedari awal penubuhan syarikat atau penciptaan produk masing-masing, perlu kita setkan satu standard yang sangat-sangat tinggi supaya produk kita ni di mana-mana negara dalam dunia pun dia tengok, dia akan cakap this is a good product. So dia merangkumi pelbagai elemen lah. Antaranya elemen-elemen packaging yang perlu cantik, aspek pemasaran dan branding yang perlu hebat. Jadi importer-importer di negara-negara luar ini yakin untuk membawa produk kita ke negara mereka. Okey, House pun punya aspirasi bergerak ke hadapan, pasaran ekspor dah ada, dah tahu nak pergi mana, very clear, 3 tahun pun dah lebih daripada 7 negara dah tembusi. Apa aspirasinya? Mungkin 5 tahun akan datang. Apa yang ingin dilihat dari segi penambahan produk ke ataupun penubuhan pasaran ke ataupun mungkin pasaran domestik yang lebih kukuh sebagainya? Besar harapan kami di The Boom Beverage yang Berhad, kita nak sangat kita lihat syarikat minuman tempatan dapat menguasai majoriti market share dalam industri beverage yang dimonopoli oleh syarikat-syarikat luar. Sedangkan kita juga ada very good product, very good technology untuk menghasilkan produk makanan dan minuman yang berkualiti tinggi. InsyaAllah dalam tempoh lebih kurang 4 tahun lagi, kita menjangkakan The Boom Beverage akan disenaraikan di bursa saham untuk kita bergerak dengan lebih besar. Sebab bisnes beverage ini is a very capital intensive punya bisnes lah. So it has to be a public listed company lah. Seperti kebanyakan syarikat-syarikat beverage di luar sana lah. Itu antara aspirasinya. 4 tahun lagi akan disenaraikan di Bursa Malaysia untuk mendapatkan capital kerana melibatkan produk-produk yang memerlukan capital yang sentiasa aliran tunai itu sentiasa ada untuk modal dan sebagainya. Okey, Azri, terima kasih kerana bersama dengan kini berbincang tentang The Boom Beverage Number Hide yang mengeluarkan air di belakang kita ni. House Boom sebenarnya dah 3 tahun usianya, dah menembusi banyak pasaran, 7 negara dan bahkan menembusi lebih banyak pasaran antarabangsa termasuk Jepun, bahkan ditembusi juga dan China juga. Saya Najib Arif, jumpa minggu depan dengan lebih banyak cerita tentang PKS di Malaysia, minggu hadapan dalam Niaga Kini. Assalamualaikum, salam hormat.